Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, jadi di video kali ini gue mau share gimana sih caranya kita aktifin GoPay Later tanpa berbasa-basi, langsung aja. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Gojek. Nah, seperti ini. Kita langsung aja klik profil, klik payment methods ataupun metode pembayaran. Nah, setelah ini langsung aja activate GoPay Later. Langsung aja kita klik ya. Nah, langsung kalian klik allow. Nah, GoPay Later. Nah, sekarang langsung aja kalian lanjut ke TNC ataupun term and condition ya. Nah, di sini kalian langsung siapkan KTP kalian dan langsung aja kalian foto KTP kalian seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian lengkapi data diri ya. Nah, kalian isi satu persatu. Nah, lanjut lengkapi data pekerjaanmu ya, pekerjaan, tempat bekerja dan lain-lain itu. Nah, setelah itu langsung aja kalian klik lanjut. Oke, pendaftaranmu lagi kami periksa. Nah, ini lagi proses pemeriksaan ya. Setelah itu dan boom, your Paylater registration is approved. Nah, jadi GoPaylater gue udah di approve ya. Di sini langsung aja klik continue. Nah, langsung aja tanda tangan kontrak ya secara digital. Nah, ini masukkan nama kalian, langsung klik kirim. Nah, ini ada kode OTP yang dikirim via SMS ya, langsung aja dimasukin kodenya dan konfirmasi. Oke. Boom, balance-nya yaitu 600.000. Jadi GoPay Later gue udah di approve dengan nilai balance-nya yaitu 600.000. Nah, gampang banget kan caranya? Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Dan seperti biasa, bantu channel ini berkembang dengan cara di like, di share, dan di subscribe tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!